Selamat malam, salam sejahtera. Isu hangat malam ini, Najib bakal muflis hilang kerusi Parlimen Pekan. Berita sepenuhnya. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dilihat hampir sahi akan muflis dan kerusi Pekan disandangnya bakal diisytiharkan kosong. Kemungkinan tersebut wujud susulan tular notis kebengkrapan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN terhadap suami Datin Seri Rosmah Mansur berkenan. Dalam notis itu, Najib dikehendaki membayar kepada kerajaan tunggakan cukai pendapatan melebihi RM1.7 bilion. Sekiranya wakil rakyat Pekan tersebut gagal melunaskan tunggakan tersebut, dia bakal hilang kelayakan daripada memegang jawatan sebagai ahli parlimen. Sementara itu, Najib dalam reaksinya menjawab, entah siapa yang bocorkan notis itu kepada mereka yang untuk ditularkan. Pemimpin UMNO yang turut dikaitkan dengan kes berprofil tinggi 1MDB itu mendakwa memang ada usaha oleh LHDN pada 5 Mei lalu menggunakan undang-undang bayar dulu bincang kemudian. Dakwanya, lagi tindakan itu bertujuan untuk memufliskannya dengan segera bersama penalti cukai tambahan 26% campur 40% campur 15% campur 10% berjumlah RM1.7 bilion. Niat LHDN amat jelas bukan nak bincang atau runding dengan saya. Apa sebenarnya penalti cukai yang wajar atau pungut 1 sen dari saya? Seperti dijelaskan saya, Menteri Keuangan PN pernah arahkan LHDN untuk selesaikan isu cukai ini dengan saya. Tapi disuruh bos dia untuk lepas tangan dan biarkan bos dia uruskan hal ini, kata Najib menerusi Facebook sebentar tadi. Najib juga menjelaskan jumlah tuntutan tersebut adalah penalti cukai yang dikenakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan PH dan diteruskan oleh Kerajaan Perikatan Nasional PN. Ianya cukai pendapatan biasa yang saya tak pernah tak bayar setiap tahun, tambahnya lagi. Berita dipetik daripada Malaysia Deadline. Sekian isu hangat malam ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.